Gini nih kalau nonton siang-siang nih. Di sana. Apaan sih? Gak boleh main air lagi panas-panas gini. Nah, kenapa nangis? Ada dua tim sepak bola yang gua selalu ikuti perkembangannya. Kita mau bakar-bakaran, bro. Asik. Maksudnya mau makan steak? Makanan. Segini. Tuh. Mana masuk? Tapi salah satu yang buat saya jatuh cinta sama Ibun adalah. Good morning. Selalu senang dan tenang kalau bangun tidur langsung ingat okay, ini adalah weekend. Hari ini hari Sabtu, jadi gue bisa manfaatkan untuk bangun siang. Hey, who's that? Kok papa nggak bobo-boboan sih? Ngapain? Papa? Mengganggu. Diam. Jadi walaupun istri saya itu bisa dibilang agak pemalas ya, tapi dia paling hobi itu beberes baju, lihat gue bangun tidur sudah ada. Oh no. Jadi dia tuh paling senang beberes lemari dan juga baju-baju yang habis disetrika. Jangan tanya siapa yang nyuci ya. Kamu kalau nggak ada aku, kamu baju-baju kamu terbengkalai di belakang semua tahu. Ya, at least ada hal positif yang dimiliki oleh istri saya yang berhubungan dengan rumah tangga. Nah, lihat cara melipat. Waduh. Lihat cara melipat aku seperti Marie Kondo. Sudah dilipatkan panjang gini. Ini adalah untuk menghemat tempat. Tada! Keren. Oke, thank you. Baju semua ada di sini. Gudang bajunya Ibun. Punya gue juga sih. Oke, berantakan banget. Tapi emang ini ruangan tempur banget ini sih. Ini aku lagi beberes. Ya, selamat beberes, Ibun. Sekarang kita cek where's my boy and my girl. Halo. Hah, ini apa? Ngusir-ngusir apa nih? Ngusir-ngusir apa? Tikus. Tikus apa nyamuk? Nyamuk. Bapak Uta lagi apa? Jemur sepatu. Ngapain, Mas? Boy. Ah, main air dia mah nih. Siapa yang suruh main air panas-panas gini? Gak boleh main air lagi panas-panas gini. Nah, kenapa nangis? Kan lagi panas-panas, biasanya main air kan kalau pagi atau sore. Boleh main air, tapi gak boleh panas-panasan. Sini aja. Oke? Okay? Nih, di sini nih. Tuh, ini kan gak panas. Tuh. Jadi pokoknya kalau weekend, gue tuh harus mencakup semua waktu berkualitas dengan keluarga gue. Ah, sudah mandi, udah ganti baju. Yang pertama nih, quality time with Ibu. Mau kemana? Mantap. Jadi ini adalah kegiatan rutin saya sama istri saya sedari pacaran sampai sekarang udah nikah juga punya anak dua, tetap nonton mah hukumnya wajib. Wanita. Wadah. Tawa nonton dulu ya. Maksudnya di rumah dulu ya? Enggak. Oh, enggak. Yang ini sih udah mulai enggak bisa dipamitin nih. Maunya ikut aja sama papa sama ibu. Papa sama ibu nonton dulu ya. Sebentar aja. Nanti sore kita baru jalan-jalan, oke? Okay? Iya dong. Saya siap-siap dulu nih. Kacamata jangan lupa. Biasanya enggak bisa baca teks dong. Oke, okay, udah ganteng. Jangan lupa dompet. Kalau saya bukannya pelit, tapi saya selalu bawa makanan kesukaan saya ke dalam bioskop. Sebenarnya nggak boleh sih, tapi dengan catatan jangan lupa kalau udah makan, udah selesai nonton, sampahnya dibuang pada tempatnya. Mau ditaruh di mana? Di tas Ibun lah. Dadah, Mas Uta. Oh nggak ikut, oke. Papa, pantat aku panas. Ini kalau nonton siang-siang nih. Sauna. Apaan sih? Panas. Apanya panas? Apa sih? Panas. Gak kayak tadi, Bapak. Tadi lucu perasaan.
Aku duduk di sini awalnya pantat aku panas, tapi kayak akhirnya pantat aku udah menyesuaikan diri deh. Kenapa lagi? Apa sih, wawu-wawu aja nih, suaminya ribet sendiri. Bagaimana sih bapak duduk di belakang, nyetir siapa? Ya kita nontonnya jam 14.35, sekarang udah 14.30. Kemarin harus baca-baca juga, kalau panasin mobil, pastikan di posisi persneleng di netral. Kalau di posisinya di parkir, si olinya tuh nggak jalan pas lagi dipanasin. Aw, panas, aw. Harus di netral. Kai, ready? Udah siap. Kita berangkat. Baik. Dah, ada muka aku lagi videoin. Oke, sudah parkir di bioskop. Sebelum turun dari mobil, yang biasa kita lakukan adalah ini ritual wajib kita lakukan. Masukin barang jarahan, bukan nih. Makanan. Cuma segini. Tapi salah satu yang buat saya jatuh cinta sama Ibun adalah dia jago menyelundupkan barang. Kalau kemarin nonton waktu kita nonton konser Ed Sheeran, Ibu itu berhasil menyelundupkan 2 botol air minum. Mohon maaf nih Bu, kita mau nonton atau mau camping? Jangan, ini nggak boleh ditiru. Kan kalau boleh belinya tuh makanannya dari bioskop. Buset, tasnya dimasukin. Ini nih kebiasaan kalau nontonnya mepet, sampai nunggu lift aja males. Naik eskalator 6 lantai, Masya Allah. Lihat tuh Ibu mas telanya kalau lagi mau nonton, lihat. Gue kayak lagi mau pacaran sama emak-emak. Oke. Bawa bantuin, no, no. Biar bapak kelihatan kerja. Hah, nggak kelihatan. Aku bantuin ngambil tiket aja. Oke. Yes, belum terlambat, alhamdulillah. Ya, di atas. Wah, udah beres nonton sama Ibu. Nih buktinya. Kita bawa sampahnya. Iya. Bawa apa? Bawa barang, iya, tapi ya kita berbuat kebaikan, buang sendiri, enggak ditinggalin. Oke, Ibu udah senang, aku juga senang. Berikutnya apa ya weekend-nya? Selamat sore. Salah satu rutinitas gua atau rutinitas ala pepanas adalah ada 2 tim sepak bola yang gua selalu ikuti perkembangannya, Liverpool dan juga ada Persib Bandung. Nah, hari ini dua-duanya main nih. Gua udah pakai sarung. Gua harus nontonnya di dapur karena kalau di TV yang di depan sini nggak bisa karena pakai TV kabel, jadi diacak. Jadi kita harus nonton di dapur. Oh, kita harus duduk di sini. Kali ini pertandingan antara Madura United menghadapi Persib Bandung, skor sementara 1-1. Sama Toronasi. Ezekiel. Oh, hampir aja gol ya. Panci. Nih ada Presto juga nih, Panci Presto. Ada ember air, ada wajan. Demi nonton Persib. Half time guys. Waduh, ada tabung gas warna pink. Ini gunanya pakai sarung sambil nonton begini adalah biar nggak digigit nyamuk. Di sini banyak nyamuk, Pak. Skor 1-1. Sambil nungguin babak kedua, kita sholat isya dulu. Hey. Anaknya di dalam main sendiri. Yes. Bapaknya malah nonton bola di dapur begini. Mending nyetrika no, banyak cucian tuh. Ih, sebel banget ya Allah. Kenapa nonton di dapur sih, Mas? Di sana diacak, belum enggak bisa. Aku berdiri di depan TV. Aku berdiri di depan TV. Hai, berdikit-dikit. Jahat. Ayo main di dalam. Ya, nanti habis ini nonton Liverpool. Benar-benar. Aua gelap. Kalah Persibnya. Gak masalah. Berikutnya masih ada Liverpool. Harapan gue malam hari ini. Dan malam hari ini kita mau bakar-bakaran, bro. Asik. Ada jagung dan juga ada sayur. Yang ini om gue. Omnya Gina. Ada Cipan. Wah, ini dia asik. Daging apa nih Cipan? Wagyu. Khas dalam, sengaja ya. Khas dalam tuh emang terkenal loh. Ada lemaknya, masih ada lemaknya, tapi memang lebih lembut. Dibakar sebentar, langsung matang. Daging khas dalam, Cepan ini om gue jago masak nih. Biar nggak capek kipas-kipasnya, pakai kipas portable. Kita mulai, here we go. Sedap, waduh, sedap. Dilumasi. Kecap sama margarin. Udah sesimpel itu.
Nah, ini kalau ada bakar-bakaran gini, ini nih paling jago nih. Seneng pasti lihat bakar-bakaran nih. Maksudnya mau makan steak? Dan ini dia hasil akhirnya. Tofi. Kentang, bukan mashed potato. Hah, ibu yang masak. Wah. Sambar geledek kali ibu masak steak. Kita cobain nih. Pakai kacamata acinya. Wah. Biasa banget. Enggak enak banget. Nih sekarang aku videoin. Aduh, enak banget. Peres. Itu dagingnya kan yang dari teman kamu. Iya. Makasih buat Moza Paramita Kitchen. Jadi karena wagyu empuk banget. Pakai jagung, pakai kentang. Ada mamam coklat terus lah. Hari ini udah mama manis berapa banyak, ayo. 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 Oh my god. Bener-bener loh dia. Tadi dia nonton bola di dapur, sekarang dia lanjut lagi nonton bola di sini. Wah, kebangetan kamu, Mas. Ini yang paling penting di setiap weekend, nonton Liverpool. Lihat. Gambaran keluarga macam apa ini? Bapaknya sibuk sama bola, dibiarinlah anaknya di belakang main sendiri tuh. Tegang banget satu sama menit terakhir penalti. James Miller ambil penalti. Bismillahirrahmanirrahim. This is one big kick for James Milner. Yeah! Pengen teriak rasanya. Oke, weekendnya kita lanjutin besok ya, hari Minggu. Seseru apa dan quality time apa lagi yang harus kita jalani besok? Yes! Game by Rolling Agent. Keren. Selamat ya, Pak. Terima kasih. Lagi ngapain sih, Mas? Enggak, ngeliat Papa ganteng aja. Wah, kok dilempar? Makan siang bersama. Isinya nasi jantung pisang, ada sambal mata, ada daun singkong, ada cakalang. Ini dia yang paling menegangkan soalnya bayar kamu kalau enak.